Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan alhamdulillah, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada hari ini kita masih dapat bisa berkumpul, masih dapat bisa bertemu di channel Ashab yang insya Allah bermanfaat untuk semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk sebaik-baiknya umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki yang tak terhingga. Hadirin hadirat, mari kita simak daripada ayat tersebut dan kita kaji bersama. Apapun yang kita lakukan, apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan kepada kita. Artinya apa? Segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hal lagi kepada kita, yaitu rezeki. Rezeki yang tak terhingga. Nah, ini masya Allah. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nih pengen hidup ini bahagia. Hidup ini tentram, nyaman, enak aja setiap hari, masya Allah, bahagia selalu. Dan tentunya kita pengen hidup ini menjadi berkah. Nah, bagaimana caranya? Jalan pertama yang harus kita lewati yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harus jalankan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan juga menjauhi daripada larangan-larangannya. Masya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci bagaimana kita ini pengen hidup berkah. Kalau ini sudah ada takwanya kita, beribadah ibadahnya kita, ini sudah kita bentengi dalam diri kita, dan tentu iman dan takwa ini sudah kita jalankan, artinya sudah ada dalam diri kita, insya Allah hidup ini menjadi berkah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ada satu kisah daripada seorang ulama Hadramaut yang masya Allah hari ini, pada saat ini Al-Fakir akan menceritakan kisahnya. Beliau ini singkat cerita memiliki salah satu benda yang sangat disukai dan sangat disayangi. Ya, jadi pada sangat beliau ini sangat senang dengan benda tersebut. Suatu ketika benda tersebut hilang, tidak tahu jatuh atau bagaimana hilang, dan beliau berbicara kepada anaknya dan kepada keluarganya untuk carikan daripada benda yang beliau maksud atau benda yang sangat dia sukai tersebut. Dan singkat cerita, masuklah waktu sholat maghrib. Beliau akhirnya sholat maghrib, berdoa sambil mengisi waktunya itu sampai pada saat waktu isya. Nah, akhirnya anak tersebut menemukan daripada benda tersebut, benda yang sangat disukai dan sangat disayangi oleh ayahnya tersebut. Akhirnya anak tersebut menemui bapaknya, lalu memberitahu bahwasanya dia telah menemukan barang tersebut. Ulama ini bukannya senang, justru bilang kepada anaknya, "Pergilah kamu." Nah, pergilah dia si anak ini. Nah, kenapa wahai hadirin hadirat, kenapa beliau tidak senang ataupun barang yang sudah disukai beliau itu sudah ketemu? Karena pada saat itu beliau sedang menikmati daripada sholat dan ia sedang menikmati daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masya Allah. Jadi anak tersebut disuruh oleh daripada ayahnya, daripada ulama tersebut untuk pergi, yaitu untuk belajar tentang akhlak. Karena orang yang tentunya ulama tersebut sedang berdoa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
beliau tidak mau diganggu oleh hal-hal, yaitu hal-hal duniawi. Nah ini Masya Allah bisa kita ambil, dan akhirnya anak tersebut bertemu lagi dengan ayahnya dan meminta maaf, dan selesailah daripada kisah tersebut yang Masya Allah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah ulama-ulama, daripada ulama-ulama zaman dahulu, salaf-salaf kita, yaitu orang-orang salaf zaman dahulu mengajarkan kepada kita. Mereka semua mengisi hari-harinya setelah mereka beribadah, artinya setelah mereka sholat maghrib, mereka mengisi daripada waktunya sampai sholat isya, baca ratibul attas, ratibul haddad, lalu juga ada membaca Al-Quran. Sama setelah habis isya juga membaca apa, lalu habis zuhur, habis subuh, habis asar, habis maghrib, seluruhnya selalu diiringi dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang lainnya sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengisi daripada hari-hari kita, mengikuti daripada jalan daripada guru-guru kita, daripada ulama-ulama kita, daripada salafun salih, orang-orang salih terzaman dahulu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan insya Allah, mungkin dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Asal Alwi Channel juga Almon Channel. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.